Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi zidina ilman warzuqna fahman amma ba'du. Terima kasih pada saudara Muhammad Samun yang memoderatori acara kita pada siang hari ini. Ini merupakan rangkaian dari diskusi-diskusi dan bedah buku yang diadakan di ruang khazanah keilmuan Melayu ini. Jadi buku-bukunya ingin menampilkan karya-karya tokoh-tokoh Melayu ya. Jadi di antara diskusi kita pada siang ini adalah untuk membedah buku Islam and Secularism ya, karya Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Ya, kita bisa mengatakan buku ini sudah sepertinya menjadi buku klasik ya, menjadi referensi utama ya dalam kajian pemikiran Islam, terutama pemikiran Islam kontemporer ya, terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam dan juga pemikiran Islam secara khusus. Buku ini sebenarnya diterbitkan tahun 1978 ya. 1978, kalau kita baca di keterangan beliau ada di footnote ya, itu draftnya sebenarnya beliau sudah serahkan kepada Profesor Faruqi ya, almarhum, ya dengan niat untuk mungkin diterbitkan ya. Akan tetapi karena tidak kunjung terbit, akhirnya tahun 1978 itu diterbitkan di Malaysia oleh Angkatan Belia Islam Malaysia. Nah, kalau dihitung dari segi jarak tahun, berarti buku ini sudah lebih 40 tahun ya jaraknya dengan kita. Lebih tua buku ini dari saudara moderator kita ya. Karena moderator kita kelihatannya masih muda sekali, kelahiran 80-an kelihatannya ini. Ya, buku ini sudah tahun 78 ya, sudah cukup ya lama ya. Nah, yang menariknya kalau kita perhatikan ya, memang baru belakangan ini kelihatannya, terutama yang kalau kita buka di apa namanya Google itu, kalau kita tulis nama beliau saja. Ya, misalnya Syed Naqib Al-Attas atau Al-Attas, maka akan muncul beberapa tulisan ya, tulisan baik itu berupa makalah, skripsi, disertasi, buku, baik dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggris atau mungkin bahasa yang lain ya. Nah, menunjukkan bahwa interest ya, ketertarikan dunia akademik terhadap gagasan-gagasan Prof. Attas ini kelihatannya belakangan ini apa namanya cukup cukup menarik ya, ada interest yang tinggi, terutama konsep pendidikan beliau ya. Itu kita lihat kajian-kajian mengenai pikiran Profesor Al-Attas ini itu menyebar sekali belakangan ini. Meskipun saya katakan tadi sebenarnya Profesor Al-Attas ini sudah berkarya sejak 1960 ya, dengan karya-karya beliau yang lain ya, tentang terutama seperti sejarah sejarah Melayu ya, dan yang lainnya. Tapi kelihatannya ya mungkin banyak faktor ya, baru belakangan ini terlihat ketertarikan tadi, kajian-kajian yang serius terhadap karya-karya beliau ini kemudian dilakukan oleh banyak para peneliti, banyak pengkaji, karena memang ada beberapa keunikan yang menurut hemat kami bisa kita temukan dalam buku Islam dan Sekularisme ini. Saya selalu menyebut bahwa karya Prof. Attas ini melampaui zamannya. Ya, saya katakan melampaui zamannya karena beberapa isu yang diangkat dalam buku ini adalah isu-isu yang mungkin pada ketika itu tidak begitu apa namanya tidak begitu menantang ya. Ya, misalnya tentang apa, misalnya kalau kita katakan isu islamisasi ilmu pengetahuan di tahun 78 sepertinya belum
belum terdengar ya gemanya, karena isu Islamisasi ini juga mendapatkan respon ya, atau mulai bergaung ya setelah adanya konferensi pendidikan Islam pertama yang diadakan di Makassar 1977. Setelah itu pun belum terlalu bergema sebetulnya. Ya baru nanti di tahun 1980-an, ya 90-an. Nah, disitulah kemudian baru gema tentang perlunya kita melakukan proses Islamisasi itu mulai mendapat perhatian banyak kalangan akademisi, ya para peneliti. Dan kesehatan dari 90 mungkin 2000 sampai ke saat ini, nah mulai orang melirik tadi pikiran-pikiran Profesor Alatas tadi ya, untuk diaplikasikan dan diterapkan dalam dunia pendidikan. Nah ini, jadi itu saya katakan tadi, banyak isu-isu yang diangkat dalam buku ini ya, melampaui zamannya. Dan kalau kita lihat ya di awal buku ini, beliau sangat mendedikasikan buku ini untuk pemuda muslim, kata beliau, to the muslim youth, kata beliau ya, untuk generasi muda muslim, seolah mengindikasikan ataupun menyiratkan kepada kita, beliau ingin bahwa para pemuda muslim untuk membaca buku ini sebagai pegangan untuk dalam menghadapi tantangan pemikiran yang kita lihat pada hari ini sangat begitu dahsyat sekali ya. Misalnya kita lihat isu pluralisme aja ya, apalagi di Malaysia ya, bahkan bisa dikatakan isu seperti pluralisme di Malaysia dan liberalisme mungkin mereka bahkan bisa dikatakan agak telat ya, ya agak telat isunya muncul di Malaysia dibanding misalnya di Indonesia ya. Di Indonesia kita sebenarnya sudah sempat rame ketika tahun 1970-an ya, itu sudah sempat rame, tapi kemudian ketika di awal tahun 2020 ya, ketika ada sekelompok ya pemuda-pemuda muslim yang getol untuk menyebarkan gagasan-gagasan liberal Islam ini, nah disitulah kemudian kita mulai mendengar gagasan-gagasan, isu-isu, pikiran-pikiran yang ingin mendobrak kemapanan pemikiran Islam, dan bukan hanya kemapanan pemikiran Islam, tapi mendobrak hal-hal yang baku dalam Islam itu sendiri. Ya, hal-hal yang baku dalam Islam, ya seperti misalnya tadi isu pluralisme agama, ya tidak begitu sesentral yang kita hadapi pada hari ini, dan juga dalam prakteknya juga tidak seperti yang kita lihat pada hari ini. Artinya dulu sempat di awal tahun 80-an yaitu ada seorang artis misalnya itu menikah beda agama. Ya, itu nikah beda agama. Tapi itu MUI langsung berikan respon ya terkait dengan keharamannya, dan itu selesai. Ya, itu selesai. Nah, artinya tidak banyak yang mempertanyakannya. Tapi kalau kita lihat pada hari ini, bahkan undang-undang pernikahan beda agama itu pun sudah ada yang berani menggugatnya di mahkamah kan. Ya alhamdulillah kebetulan gagal saja. Ya, secara diskursus, secara wacana, nah gagasan pluralisme agama ini sekarang bukan hanya lagi dalam tataran dalam wacana, bukan hanya dalam diskusi saja, tapi kita lihat dalam praktek-praktek yang real ya, dalam praktek-praktek yang sangat real di tengah masyarakat kita, upaya sinkritisme ya, penyatuan praktek-praktek keagamaan ini mulai kita lihat berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini saya kata tadi dampak daripada pluralisme agama tadi. Nah, kalau kita baca buku Prof. Altas ini, kita mungkin akan tersadarkan tadi tentang bahaya pluralisme agama tadi, dan bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk merespon ya, untuk merespon gagasan pluralisme agama tadi. Nah, buku ini terdiri dari 5 bab ya. Ya, sebetulnya beberapa tulisan ini ada yang sempat sudah dipublikasikan. Ya, bahkan sempat dipresentasikan misalnya bagian yang terakhir ya, The Westernization of Knowledge, itu sudah merupakan pengembangan dari
apa yang beliau sampaikan ketika di konferensi Islam pendidikan di 1977 tadi. Begitu juga bab 3 itu juga apa namanya dulunya monograf ya tentang konsep Islam ya, Islam the concept of religion and the foundation of morality and ethics. Ya, itu juga dulunya monograf, kemudian apa namanya disatukan, dan kalau saya tidak salah bab 3 itu juga pernah dipresentasikan di Royal Asia Society kayaknya di London ya, ya sempat dipresentasikan. Nah, jadi kalau kita baca buku ini ya, saya yakin kita akan mendapatkan pandangan-pandangan yang sangat brilian sekali ya, untuk kita bisa merespon tantangan-tantangan zaman pada hari ini. Bab 1, bab 2 itu sebetulnya bercerita tentang pengalaman dunia barat dan dunia Kristen ya, berhadapan dengan modernitas ya, berhadapan dengan sekularisasi. Dan di sana beliau menunjukkan betapa arus ya badai sekularisasi itu menyapu, kira-kira kalau boleh saya katakan ya, mendobrak dinding-dinding yang sangat-sangat penting dalam keagamaan Kristen ya, sehingga beliau sempat menyampaikan dalam apa namanya mengutip beberapa pemikir-pemikir barat tadi ya, beliau menyampaikan sana sangkinkan tidak berdayanya ya, agama Kristen, para tokoh-tokohnya berhadapan dengan sekularisasi, para tokoh-tokohnya bahkan mengatakan ya sudah, kita harus welcome nih sekularisasi ya, kita harus menyambut sekularisasi, kita harus bahkan kata beliau kita harus memberikan a new theological ground ya, memberikan apa namanya fondasi teologis yang baru ya, untuk berdirinya sebuah agama Kristen yang tadi tersekulerkan, a new secularized version of Christianity, yaitu agama apa namanya versi baru yang tersekulerkan dari agama Kristen. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita baca dari pengalaman Kristen tadi ya, apa namanya arus sekularisasi tadi itu begitu luar biasa sekali ya, sehingga tadi Kristen tadi mereka tidak berdaya. Nah, kalau kita perhatikan pengalaman yang sedang dialami oleh ya kita katakan sekelompok pemikir Muslim ya, itu kelihatannya ada kemiripan ya, ada kemiripan seperti yang dialami oleh para tokoh-tokoh Kristen ketika itu. Nah, saya katakan demikian karena ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh liberal atau tokoh-tokoh sekuler Muslim hari ini nyaris kita temukan seperti menjiplak saja ya, seperti meresonasi apa yang apa namanya mengulang kembali apa yang sempat disampaikan oleh para tokoh-tokoh Kristen tadi. Misalnya kita perlu melakukan radikal reinterpretation, misalnya kita harus melakukan reinterpretasi secara radikal terhadap wahyu-wahyu Tuhan, misalnya konsep-konsep yang sangat penting, konsep wahyu, konsep Quran ya, konsep kenabian dan konsep-konsep penting lain ya. Nah, alasannya sederhana tadi ya, agar supaya agama ini bisa sejalan dengan arus modernitas, agar agama ini sih bisa sejalan ataupun bisa merespon tantangan-tantangan yang terjadi akibat daripada arus modernisasi ataupun sekularisasi tadi. Jadi mereka orang-orang tadi, tokoh-tokoh liberal tadi mengungkapkan ataupun menyampaikan agar supaya ya beberapa doktrin-doktrin Islam tadi ataupun ajaran-ajaran Islam ya, teologi ajaran-ajaran teologis Islam tadi juga harus dibongkar ya, didekonstruksi ya, bahkan kalau perlu tadi ya, tadi ada bagian-bagian yang perlu ditinggalkan mungkin ya. Nah, ini saya kata tadi, kalau kita berkaca dari apa yang dijelaskan oleh Profesor Atas dalam bab 1, bab 2, memang dia cerita ini adalah pengalaman Kristen dan juga pengalaman dunia barat ya. Nah, makanya kata beliau pengalaman yang dialami oleh dunia barat ini tidak sama dengan yang dialami oleh dunia Islam dan yang dialami oleh umat Islam. Maka tidak mungkin kita sebagai seorang Muslim untuk kemudian mengkonsumsi ataupun mengaplikasikan gagasan sekularisasi dan sekulerisme tadi.
Kenapa? Karena kita melalui periode sejarah yang berbeda, kita mengalami persoalan yang berbeda, jadi tidak mungkin kita juga harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh umat Kristen. Nah itu saya pikir poin yang sangat penting yang ditegaskan oleh Profesor Latas dalam buku ini. Nah kemudian beliau juga menegaskan di sini tentang esensi daripada sekularisasi tadi. Karena banyak orang berasumsi ya mungkin ketika kita bicara tentang terutama kalau kita bicara tentang sekularisasi ataupun tentang sekularisme pasti ini ditujukan pada konteks isu politik saja. Ya, pemisahan antara agama dan negara misalnya. Nah, bagi beliau isunya jauh lebih fundamental daripada sekedar pemisahan agama dan negara. Karena menurut beliau bisa jadi ada negara tersebut dicap sekuler misalnya. Ya, dicap sebagai negara sekuler. Tapi dalam aplikasi kebijakan-kebijakannya dia tidak anti agama misalnya. Ya, dia tidak anti agama, ya, atau tidak anti pada hal-hal yang bersumber daripada nilai-nilai agama. Nah, ini tidak bisa kita katakan bahwa pemerintah tersebut kemudian mengadopsi sekularisasi, ya. Nah, jadi di sini beliau di awal paling awal buku apa namanya di mukaddimahnya ini beliau menceritakan tadi tentang harus kita bedakan tadi isu seperti tadi secular state ya dengan Islamic state ya dengan isu sekularisasi yang beliau bahas dalam buku ini. Karena ada tiga unsur yang penting dari sekularisasi yang dijelaskan beliau itu adalah bagaimana sekularisasi itu mengajak kita untuk mengosongkan alam ini daripada nilai-nilai spiritual. Nah ini salah satu dimensi daripada sekularisasi. Artinya bagi orang sekuler alam ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan katakan dengan Tuhan, ya, tidak ada hubungannya dengan nilai sama sekali. Sementara bagi kita, bagi sebagai seorang Muslim, bahwa alam ini adalah merupakan refleksi ataupun manifestasi daripada keagungan Allah, ya, manifestasi daripada kebesaran Allah. Jadi kita tidak mungkin meski kita tidak mengatakan bahwa dalam alam ini ada nilai spiritualitasnya, ya, sehingga misalnya kita seperti mungkin yang pada masa dahulu ada orang yang berpikiran seperti animisme misalnya bahwa pohon ini ada seolah-olah ada ruhnya yang harus disembah yang harus diberikan sesajen misalnya. Nah Islam tentu saja tidak menegaskan hal tersebut, bahkan secara tegas dalam tauhid kita mengatakan bahwa bahwa Allah adalah esa dan tidak ada sifat-sifat Allah ini yang bisa disifati oleh alam semesta. Nah itu sudah sangat jelas sekali. Tapi bukan berarti seperti orang sekuler tadi melihat alam ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Sang Penciptanya. Nah sehingga nanti muncullah kalau dalam dunia sains misalnya ada aliran naturalisme misalnya. Aliran naturalisme ini melihat bahwa alam ini berproses sesuai dengan hukum alam, seolah-olah alam itu mengatur dirinya sendiri, ya, seolah-olah alam itu mengatur dirinya sendiri, alam itu yang membuat dirinya sendiri, ada sistem yang sudah bergerak dalam alam itu. Nah sehingga di sini dimensi Tuhan itu seolah tidak punya porsi dalam pikiran orang sekuler tadi. Nah itu salah satu dimensi sekularisasi. Jadi kalau ada orang yang melihat alam ini ya tadi sebagai ya, alam saja ya tidak ada hubungannya tadi dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama. Nah itu salah satu bukti kalau orang tersebut sudah tersekulerkan. Nah itu. Jadi tidak hanya dalam dunia politik ya. Tadi saya kata mungkin dalam dunia nilai misalnya. Ya, ketika kita mengatakan ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Nah, kita anggap bahwa yang menentukan itu adalah manusia itu sendiri. Atau bahasa yang keren itu humanisme ya. Ya, bahwa nilai itu adalah yang menentukan manusia itu sendiri. Ya kan kelihatannya kan keren ya. Ya, humanisme ya, dengan menyebutkan bahwa kita harus mendahulukan manusianya. Ya, nilai-nilai manusianya yang harus ditegaskan. Nah, seolah-olah manusia itu punya nilai sendiri yang dibuatnya sendiri dan dialah yang menentukan baik buruk, salah benar
dan seterusnya. Nah, ini turunan daripada sekularisasi tadi. Ya, karena dianggap yang menentukan nilai itu, ya dia tadi, kalau tadi naturalisme itu adalah alam, dan kalau humanisme yang menentukannya adalah manusia. Ya, ini yang menentukannya adalah manusia. Nah, itu salah satu contoh ya, ataupun dimensi daripada sekularisasi sendiri. Yang kedua misalnya desacralization of politics, ya, yaitu di mana politik itu dikosongkan daripada nilai-nilai sakralitas, sehingga politik itu, ya, kata mereka, ya, dibangun bukan atas dasar agama ataupun atas dasar yang berkaitan dengan nilai-nilai metafisis sama sekali. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, ini hanya makanya saya kata tadi, ini hanya satu dimensi saja ya, daripada dari sekularisasi. Ya, sementara dalam Islam, ya, kita yakini dalam Islam bahwa kalaulah misalnya dalam politik itu kita bicara tentang loyalitas misalnya kepada pemimpin, kepada negara. Nah, sebetulnya loyalitas mutlak kita itu kan kepada Allah. Nah, itu konsep yang nanti beliau jelaskan dalam bab 3 nanti, konsep Islam, ya. Konsep Islam tadi di mana bahwa Islam itu bermakna penyerahan, ya, bahwa hidup kita ini adalah merupakan pemenuhan terhadap janji-janji yang telah kita ikrarkan ya ketika berada di alam ruh, yaitu di alam, ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, kita semua mengatakan qalu bala syahidna, ya, kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, sekarang kita di dunia ini sebenarnya dalam proses untuk memenuhi janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Sehingga seluruh tingkah laku kita apapun itu namanya haruslah diarahkan untuk memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, termasuk loyalitas kita terhadap pemimpin. Makanya kata beliau, loyalitas mutlak kita adalah kepada Allah. Sehingga kalaupun kita loyal kepada pemimpin, itu karena Allah yang menyuruhnya. Ya, itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk loyal. Maka ketika sang pemimpin ya mengarahkan kita atau mengajak kita untuk sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, maka kita berhak untuk melakukan perlawanan. Nah, ini tadi kenapa? Karena loyalitas mutlak kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loyalitas kita adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tadi pemenuhan terhadap janji-janji kita tadi yang telah kita ikrarkan tadi. Nah, jadi desacralization of politics ini bagi mereka bahwa politik itu harus dipisahkan ataupun tadi tidak dibangun atas nilai-nilai nilai-nilai yang sakral, nilai-nilai yang suci, nilai-nilai yang mulia tadi, ya biarkan tadi seolah-olah biarkan dia ditentukan oleh nilai-nilai manusia sendiri. Ya, saya tidak tahu mungkin apakah yang dimaksudkan belakangan ini dalam konteks yang sedang ramai dibicarakan politik identitas bahasanya ya. Nah, seolah-olah jangan dikaitkan dengan agama. Memang satu sisi kita sepakat agar supaya agama ini jangan kemudian dimanipulasi, ya, jangan kemudian digunakan untuk kepentingan politik tertentu, ya, tapi kadang-kadang kata ini bisa seperti pisau bermata dua, ya. Ya, satu sisi memang tadi dikatakan untuk tidak memanipulasi agama demi kepentingan politik, tapi pada saat yang sama kalaupun kita lepaskan politik itu sama sekali dari agama, ini juga berbahaya, ya, ini juga berbahaya, ya. Jadi sama bahayanya ketika orang menggunakan agama untuk kepentingan politik, ya, untuk kepentingan pribadi mereka, dengan sama bahayanya ketika politik itu sama sekali dilepaskan dari nilai-nilai agama. Nah, ini dua hal yang berbahaya. Nah, yang ketiga saya pikir ini juga tidak kalah pentingnya adalah deconsecration of values, ya, di mana nilai itu dianggap semuanya relatif, ya, dianggap semuanya temporer saja. Jadi tidak ada yang namanya nilai yang absolut, itu tidak ada. Ya, nilai yang absolut tidak. Semua nilai itu berkembang. Ya, nilai itu bergantung pada waktu, pada zamannya. Nah, itu yang beliau jelaskan kemudian bagaimana orang-orang Kristen, ya, di barat itu dalam memahami konsep Tuhan mereka. Ya, kata mereka, "Oh, konsep Tuhan yang kita pahami dulu itu ketika kita belum dewasa."
belum mature kata mereka. Nah sekarang kita sudah dewasa. Dewasa dalam arti bahwa sains sudah berkembang, teknologi sudah berkembang. Mungkin pemahaman kita tentang Tuhan harusnya sudah mengalami perubahan. Ya. Nah ini yang di beliau sinyalir kemudian apa yang disampaikan oleh August Comte ya, tentang adanya step-step perkembangan dalam masyarakat dari fase teologi ke metafisika kemudian masuk kepada fase positivis ya, di mana fase positivis ini nanti ya tadi agama itu akan tersingkirkan ya, agama itu akan tersingkirkan. Nah kalau kita lihat dari the consecration of values, dan ini yang sangat terlihat sekali dalam kehidupan kita pada hari ini, di mana nilai itu semua direlatifkan. Bahkan dalam perbincangan anak-anak muda ataupun dalam perbincangan sehari-hari, kadang-kadang hal-hal seperti itu terungkapkan, ya, di mana ya itu kan menurut Anda. Kalau kita katakan ini salah, lah kan itu menurut Anda. Kita katakan harusnya begini, ya itu kan tafsir Anda. Jadi tidak ada lagi yang dianggap sebagai nilai ataupun tafsir ataupun pemahaman yang dianggap absolut. Nah, jadi semua seolah-olah sekarang semua orang berhak untuk mengatakan apa saja, dan kemudian apa yang dikatakan itu diminta untuk dihargai. Ya, diminta untuk dihargai. Sebetulnya dalam prakteknya kalau kita perhatikan apa yang mereka sebut dengan relativitas ini juga dalam prakteknya kita lihat itu sebetulnya mereka sebetulnya tidak ingin juga melihat keberagaman tadi. Buktinya ya ketika ada kelompok-kelompok tertentu dengan tafsir-tafsir tertentu tentang agamanya, maka mereka kemudian ya berteriak bahwa ini kelompok misalnya istilah yang mereka sebutkan radikal fundamental dan sebagainya yang identik dengan salah. Ya kalau mereka memang sepakat dengan apa yang mereka sebutkan bahwa tidak ada nilai yang mutlak, maka seharusnya nilai apapun itu ya ataupun tafsir apapun itu harusnya diterima. Tapi kan tidak. Yang anehnya ketika tafsir itu tafsir menyesatkan, mereka anggap itu sebagai sebuah tadi relativitas kebenaran, tapi begitu ada pikiran yang menolak mereka atau pikiran-pikiran yang berseberangan dengan mereka, mereka langsung mengatakan lah ini adalah kelompok yang tidak toleran terhadap perbedaan. Padahal mereka sendiri tidak bisa mentolerir perbedaan dengan orang-orang yang tadi berseberangan tafsir dengan mereka. Misalnya ketika ada contoh misalnya ya, ketika ada orang-orang yang misalnya menawarkan tafsir tentang konsep apa misalnya ya konsep syariah misalnya ya, konsep syariah bahwa syariah harus diaplikasikan dengan segala argumentasinya lah misalnya. Nah mereka nanti akan langsung mengatakan bahwa ya kelompok ini adalah kelompok ya tadi bisa mereka sebut dengan kelompok fundamentalis, radikal dan sebagainya lah ya, dengan istilah-istilah yang biasa mereka gunakan. Nah jadi seolah-olah yang berseberangan ini ya tidak bisa diakomodir dalam makna relativitas yang mereka maksudkan. Tapi begitu ada pandangan-pandangan yang jelas sesat ya, yang jelas sesat dalam perspektif Islam ya, perspektif Islam dalam arti yang disepakati oleh ulama kita sepanjang zaman. Nah kalau ada orang misalnya mengatakan Ahmadiyah sesat misalnya, nah orang mereka akan mengatakan loh ini Anda tidak tolerir nih ya, Anda tidak toleran terhadap terhadap perbedaan, dan ini harus diakomodir kata mereka ya, apalagi Ahmadiyah mungkin, nah kelompok LGBT kata mereka, kelompok dan sebagainya, ini harus ditolerir ya. Jadi satu sisi mereka ingin katanya untuk menselebrasi perbedaan, tapi sisi lain mereka ingin menyeragamkan perbedaan tadi, sehingga yang mereka maksud dengan selebrasi perbedaan tadi adalah perbedaan yang masih dalam lingkup sekular ataupun liberal tadi. Tapi kalau sudah di luar liberal dan sekular, mereka anggap ini bukan sebuah perbedaan. Jadi mereka sebenarnya memaksa orang untuk berpikiran dan bertindak seperti seorang liberal sekuler, barulah mereka puas. Ya ini mereka maksud saya ini orang-orang yang liberal tadi atau berpikiran ya sekuler tadi. Nah ini tiga unsur ini dibahas Prof. Altas dalam dua bab pertama tadi. Nah ini saya pikir tadi untuk kita bisa memahami dengan baik makna dari sekularisasi ya, juga sekularisme tadi. Karena belakangan ini juga tadi orang selalu mengatakan bahwa kemunduran dunia Islam ini karena kita tidak mengadopsi sekularisme tadi.
Saya bahkan mungkin berkata sebaliknya. Kemunduran kita pada hari ini, ya tadi karena ya prakteknya kalau kita lihat, ya kita juga tidak disebut sebagai negara yang secara mutlak mengadopsi sekularisasi seperti yang ada di Barat, tapi juga kita tidak mengadopsi pemerintahan bercorak agama secara mutlak. Ya, jadi kita bisa mengatakan ya antah berantah juga, tidak jelas ya jenis kelaminnya ini sekuler kah atau agama. Jadi tuduhan yang mengatakan kemunduran dunia Islam disebabkan mereka mengadopsi agama secara mutlak, prakteknya tidak begitu ya, prakteknya tidak seperti itu ya. Terus kalau kita katakan apakah negara dunia Islam itu juga mutlak sekuler, sepertinya juga tidak, meskipun ada nilai-nilai yang juga dipraktekkan, yang diadopsi dalam mungkin kebijakan-kebijakannya. Jadi ini saya pikir perlu kita diskusikan nanti. Nah, kemudian bagian yang bab 3 ini juga sangat penting tadi ya, karena konsep Islam yang dibangun oleh Prof. Alatas ini ya, secara kalau kita lihat secara substansinya adalah meneguhkan kembali akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya ketika beliau membahas tentang konsep iman. Ya, sebagaimana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman itu di samping kita mengucapkan dengan lidah kita, kita yakinkan dengan hati kita, tapi yang paling fundamental juga adalah kita buktikan dengan perbuatan kita. Maka kata beliau, the fundamental core of religion, kata beliau, itu adalah submission-nya itu. Ya, bahwa yang sangat fundamental dalam agama itu adalah penyerahan itu. Ya, jadi kalau tidak bisa hanya mengatakan, ya mungkin dulu ada perdebatan ya di awal-awal kemunculan beberapa firqah dalam Islam, ada kelompok Murji'ah ya, ada kelompok Al-Khawarij ya. Murji'ah misalnya, udah yang penting ucapannya saja. Ya, dia yakin, dia percaya, itu katanya kemaksiatan tidak akan merusak keimanan, sebagaimana ketaatan juga tidak akan menambahkan keimanan. Nah, ini makanya orang-orang liberal ini ya, kalau sekuler ini saya katakan ini neo Murji'ah ini. Ya, karena bagi mereka kata mereka misalnya enggak apa-apa mengucapkan itu, kan nanti Tuhan yang akan menentukan. Jadi seolah kata-kata itu menjadi tidak penting bagi mereka. Ya, kata-kata itu menjadi tidak penting, yang penting bagi mereka ya pokoknya kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah selesai. Nah, ini yang Prof. Atas ingin tegaskan bahwa submission dalam arti penerapan syariah, penerapan hukum Allah itu ya dalam bentuk perbuatan zahiriah itu adalah merupakan refleksi atau bentuk zahir daripada keimanan yang ada dalam hati kita, karena kita tidak tahu orang itu beriman atau tidak ya, kecuali kalau dia merefleksikannya dalam perbuatannya. Dan itulah makna Islam ya, Islam itu adalah submission tadi, yaitu penyerahan ya, penyerahan diri kita pada hukum-hukum Allah ya, pada hukum-hukum Allah. Dan kemudian Prof. Atas dari konsep Islam ini, kemudian beliau dari sana menjabarkan tentang konsep al-ukhuwah al-islamiyah, konsep al-adalah, konsep justice, apalagi banyak konsep-konsep yang beliau kemudian angkat dari pemahaman beliau mengenai konsep ad-din tadi ya, konsep fitrah misalnya ya. Jadi dari istilah ad-din ini beliau bisa mengembangkan konsep-konsep yang sangat fundamental, yang bagi kita mungkin para pengkaji bisa menjabarkan ini lebih jauh lagi. Jadi makanya kata beliau ya dalam buku ini, perjanjian kita, misak kita ya, misak yang kita buat selama ketika kita di alam ruh tadi, itu bagi beliau adalah the fundamental basis ya of our ethical life and our religion. Nah, makanya beliau kan menjelaskan konsep din itu ya, konsep Islam itu dari ayat tadi ya. Nah, makanya buku terakhir beliau Islam in the Covenant Fulfill ya, itu menjabarkan dan kemudian menafsirkan lebih jauh tentang apa yang beliau jelaskan mengenai konsep Islam tadi. Maka dua buku ini saya pikir menjadi suatu yang mutlak wajib ya bagi terutama para pengkaji Islam, para mahasiswa ya, untuk membacanya ya, untuk menelaahnya, untuk mengkajinya ya. Karena saya kata tadi, dengan mengkaji ini kita mendapatkan fondasi yang kuat
dalam keimanan kita. Dan juga tadi, dalam hal kita berhadapan dengan tantangan-tantangan pemikiran kontemporer hari ini. Ya. Nah, begitu juga kalau kita perhatikan, kita masuk ke bab bab 4 dan bab 5, yaitu ada the dilemma, the Muslim dilemma, ya. Beliau bercerita tentang apa persoalan yang dihadapi oleh dunia Islam, dan beliau kerucutkan menjadi persoalan adab. Tapi konsep adab yang beliau maksudkan di sini tidak sesederhana yang mungkin selama ini kita dengar, dalam arti hanya sekedar etika saja, ya, hanya sekedar sopan santun, bukan begitu. Tapi ini sangat filosofi sekali, ya. Beliau kaitkan konsep adab dengan konsep justice, ya, konsep apa al-adl, ya. Beliau kaitkan dengan konsep hikmah, ya. Dan makanya kata beliau juga dengan konsep pendidikan. Makanya beliau merekomendasikan, bahkan menegaskan bahwa konsep pendidikan dalam Islam itu adalah ta'dib, ya, bukan tarbiyah, ya, bukan ta'lim, ya, tapi adalah ta'dib, ya, dengan berbagai argumentasi dan alasan yang beliau kemudian jabarkan lagi dalam buku beliau The Concept of Education in Islam. Nah, itu kita lihat bagaimana beliau mengemukakan, ya, ataupun menawarkan kepada kita, ya, dunia Islam, bahkan sebuah konsep pendidikan yang komprehensif. Nah, di sini nanti beliau menegaskan kembali perlunya kita untuk memperhatikan adanya ilmu fardu ain, adanya ilmu fardu kifayah, adanya ilmu yang diberikan oleh Allah, adanya ilmu yang iktisabi, yang kita manusia kemudian mencari dengan sendiri. Nah, ini penjelasan-penjelasan beliau tentang konsep adab tadi ini juga sangat penting bagi kita, sehingga tadi kita dalam merespon, ya, persoalan-persoalan yang kita hadapi pada hari ini, kita bisa melihatnya dengan jernih, ya. Bahkan ketika kita renungkan, misalnya, kita bisa melihat konsep adab yang beliau jelaskan, ya, dalam tulisan beliau ini, kerusakan yang terjadi, misalnya, kata beliau contohkan, ketika kita menyamakan satu agama dengan Islam dengan agama yang lain, itu adalah bentuk ketidakberadaban, ya. Ketika kita menyamakan Al-Qur'an dengan kitab suci yang lain, ya, seperti orang yang mendukung tafsir hermeneutika, ini kan mereka menganggap bahwa Al-Qur'an ini kan sama dengan kitab-kitab yang lain, tidak perlu dibedakan. Nah, ini menurut beliau ini adalah bentuk ketidakberadaban tadi, the loss of adab tadi. Nah, ketika kita menempatkan seorang pemimpin, ya, yang bukan layak untuk dia ditempatkan pada kursi kepemimpinan tadi, itu adalah bentuk loss of adab, ya, bentuk ketidakberadaban. Nah, ketidakberadaban itu datangnya dari mana? Dari error of knowledge. Nah, jadi yang kita hadapi kalau kita perhatikan dalam suasana kita hari ini, ya, kita memang mendapatkan kadang-kadang pemimpin yang memang bukan seharusnya dia yang berada di sana. Nah, itu, ya. Kenapa? Ya, tadi mungkin banyak faktor, ya, kalau kita lihat suasana kita pada hari ini, ya, dengan dunia digital hari ini, orang bisa memoles siapa saja menjadi apa saja, ya, memoles apa saja menjadi, ya, sehingga orang juga terkecoh, ya, terkecoh, oh, kayaknya dia layak untuk jadi pemimpin, nah, padahal tidak, bukan orang yang layak. Nah, pertanyaannya, kok bisa dia terkecoh? Ya, karena dia tidak punya ilmu. Nah, tadi dia tidak punya ilmu sehingga dia loss of adab. Loss of adab tadi menghasilkan kemudian pemimpin yang palsu, kata beliau, false leaders, ya. Bukan hanya, ya, kita harus tegaskan di sini, kita bukan hanya dalam konteks politik, ya, tapi juga dalam konteks keilmuan. Kita menjadikan seseorang jadi rujukan yang sebenarnya dia bukan otoritas dalam bidang tersebut. Nah, orang yang false leaders tadi akan menghasilkan tadi ilmu yang salah lagi, ya, melahirkan confusion tadi, kesalahan ilmu terus tadi melahirkan loss of adab tadi, dan begitu seterusnya. Kita dalam vicious circle, ya, dalam lingkaran setan. Ya, makanya kata beliau, dari mana kita harus memperbaikinya? Ini tadi konsep adab ini harus kita aplikasikan. Maka bagi beliau, pendidikan itu adalah ta'dib. Ta'dib itu artinya menanamkan konsep tadi adab ini dalam dunia pendidikan, yaitu bagaimana seseorang tadi bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Nah, ini berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya kan berarti perlu ilmu. Jadi makanya tadi saya katakan adab di sini bukan sekedar sopan santun yang dimaksudkan tadi, ya.
misalnya kita beradab pada, katakan misalnya dengan lingkungan. Nah, sampah di mana letaknya? Di tong sampah. Nah, ketika misalnya sampah tidak kita letakkan di tong sampah, tapi kita dibuat tempat sampah, ini menunjukkan kita loss of adab. Ya. Nah, ini bisa kita lihat mungkin ya di pameran kita hari ini. Sejauh mana mungkin ya ini kan saya yakin mungkin kalaupun tidak 100%, hampir 99 sekian persen pasti ini muslim. Ya, tapi keberadaban kita terhadap sampah, terhadap lingkungan, ini perlu dipertanyakan. Ya. Jadi itu sangat fundamental sekali. Jadi bukan tadi bicara tentang pemimpin, tapi tadi juga terkait dengan hal-hal yang sederhana tadi. Ya. Pokoknya kalau kita menempatkan sesuatu itu tidak pada tempatnya, itu adalah bentuk daripada ketidakberadaban tadi. Maka kalau kita baca buku beliau seperti Risalah Kaum Muslimin, beliau menyebutkan ya adab kita terhadap lingkungan, adab kita terhadap perabot, adab kita terhadap tumbuh-tumbuhan, adab kita terhadap, jadi adab dalam konteks ini komprehensif, ya adab ini adalah komprehensif. Nah, yang lain yang perlu saya pikir kita gali dari sini adalah juga isu tentang islamisasi ilmu, karena banyak orang yang menyalahpahami ya tentang konsep islamisasi yang selama ini mungkin beredar ataupun yang selama ini banyak didiskusikan. Nah, karena konsep islamisasi bagi Prof. Atas ini ya itu harus dimulai dari islamisasi orangnya dulu. Makanya bagi beliau islamisasi itu adalah pembebasan manusia, ya pembebasan pandangan, pikiran manusia dan bahasanya dari kontrol sekuler dan juga termasuk kontrol tradisi yang non-islami. Ya, tradisi yang non-islami. Jadi dia katakan bahasa dan pikiran karena dua hal ini saling berkaitan. Jadi liberalisasi itu dimulai dari manusianya, bukan langsung kepada ilmunya. Ya, orang banyak memahami, Ustaz, bagaimana kita mengislamkan gelas misalnya? Bagaimana kita mengislamkan kamera, mengislamkan? Beliau tidak bicara di sana. Ya, beliau bicara bagaimana seorang manusia tadi dia terbebaskan dari pikirannya, bahasanya dari kontrol sekuler. Itu yang pertama. Nah, karena kalau dia sudah berhasil mengislamkan dirinya tadi dari kontrol sekuler, dari kontrol tadi tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama tadi, maka otomatis yang keluar pada dari dirinya itu harusnya islami. Ya, itu harusnya islami. Jadi bukan misalnya orang yang sudah terislamkan pikiran tadi ya dan pribadinya, apapun yang ditulisnya, misalnya dia nulis tentang apa? Dia nulis tentang sosiologi. Ya, ilmu sosiologi. Karena sudah pikirannya terislamkan, maka otomatis yang keluar adalah teori-teori Islam. Jadi tidak perlu misalnya tadi diambil teorinya siapa misalnya Auguste Comte atau teorinya ini, oh bagaimana mengislamkannya ya? Misalnya, bukan itu yang dimaksud beliau. Maka ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Ya, ini yang dilakukan oleh para ulama. Begitu mereka sudah terislamkan pikirannya, maka yang keluar nanti itu adalah produk-produk Islami. Nah, kita lihat misalnya Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi dan tokoh-tokoh lain. Nah, karena mereka secara pandangan hidupnya sudah terislamkan, ya. Sebetulnya mereka ketika menulis buku karya-karya tadi dengan filsafat, meskipun tadi dikatakan ini masih ada kalau di korek-korek misalnya ada unsur Yunani-nya, ada unsur non-Islaminya, tapi kalau dibaca secara keseluruhan orang akan melihat framework keislaman itu dengan sangat jelas sekali. Ya, Al-Ghazali, ya, dia berhasil ya kemudian untuk melahirkan ilmu filsafat yang dikeluarkan oleh Al-Ghazali tadi setelah dia mengkritiknya, itulah disebut dengan filsafat Islam. Ya, itulah disebut dengan filsafat Islam. Jadi yang penting itu adalah tadi mindanya katanya, ada pikirannya terislamkan dulu. Ya, setelah terislamkan pikirannya, apapun yang dikeluarkannya itu harusnya Islami. Nah, saya mungkin contoh yang sangat praktikal dan mungkin praktikal dan juga harusnya menjadi concern kita, mohon maaf ini saya contohnya terkait dengan toilet. Ya, toilet. Lihat aja toilet kita sekarang ini. Ya, di sini yang di yang sekarang ini. Kan bagi kita suci dari najis dari hadas kecil itu kan penting ya. Nah, salah satu caranya apa? Itu adalah perlu air. Ya, kita tahu misalnya ada WC, ada toilet yang enggak menyiapkan air sama sekali.
Kenapa mereka enggak menjawab? Karena mereka enggak punya konsep tadi. Konsep apa namanya? Konsep najis. Ya, makanya ya bagi mereka bersih itu adalah kering. Bagi kita bersih itu beda dengan suci. Kadang bersih belum tentu suci. Ya, kita melihat WC kadang, wah ini bersih sekali. Tapi kita nggak bisa sholat di sana. Belum tentu bisa sholat di sana. Karena bisa jadi penuh dengan najis. Ya, nah itu maksud saya, ini contoh yang sangat sederhana bagi saya tadi. Nah kalau kita punya konsep Islam tak dalam pikiran kita, kita buat WC, mesti kita pikirkan, wah ini nanti orang kalau habis, apa namanya, buang air kecil atau qadha hajat, kan dia perlu untuk bersuci. Nah kalau airnya kita tidak siapkan, sama saja kita membuat dia berarti tidak suci, kan begitu ya, secara ini. Nah, jadi kalau dia tadi seorang insinyur misalnya, konstruksi tadi, dia harus memikirkan itu. Ya, bahkan dalam Islam misalnya, posisi apa tadi, posisi arah WC tadi pun ditentukan. Nggak boleh menghadap kiblat misalnya. Nah itu, kalau, jadi kalau saya misalnya sebagai seorang Muslim, ya, yang tadi sudah masuk tadi pikiran tadi ke dalam benda saya, ketika saya ingin membangun baik di rumah saya atau di mana, saya buat WC. Ntar dulu, mana kiblat saya katakan? Saya cari dulu kiblat. Supaya apa? Supaya jangan WC saya itu menghadap kiblat. Jadi otomatis, itu pandangan hidup tadi. Jadi dia fondasi yang tidak terlihat, tapi mengarahkan seluruh tingkah laku kita. Mengarahkan seluruh sikap kita. Nah, kalau kita masuk tadi ke apa namanya, ke ilmu tadi, ya kita berharap seperti itu. Jadi tidak juga sebagaimana yang di selama ini ya dibuat jadi apa, ejek-ejekan, ambil ini kemudian diberikan cap Islami, tidak seperti itu. Ya, jadi kita sebetulnya yang diharapkan sebagaimana para tokoh-tokoh ilmuwan kita dulu, ya mereka berhasil mengkonstruksi ilmu, berhasil menghasilkan buat ilmu yang apa namanya, tanpa harus menyebutnya misalnya ini ada Islami atau tidak, tapi kita tahu bahwa teori yang mereka bangun itu adalah teori yang sangat Islami sekali. Ibnu Khaldun misalnya dianggap sebagai bapak sosiologi, ya bapak ekonomi. Dia enggak pernah menyebutnya ini apa namanya, mukaddimahnya Ilmul Umran Islami, enggak. Tapi orang tahu kalau pikiran yang ada dalam buku beliau mukaddimah itu adalah pikiran-pikiran yang Islami. Kenapa? Karena lahir dari seorang Ibnu Khaldun yang pikirannya sudah terislamkan. Ya, begitu juga pemikir-pemikir ya Islam yang lain. Jadi itu mungkin diantara bagian-bagian yang sangat penting ya, saya pikir dijelaskan oleh Profesor Latas dalam buku ini. Dan saya kata tadi, saya sangat merekomendasikan ya buku ini untuk menjadi bacaan wajib, terutama tadi anak-anak muda ya, para mahasiswa ya, tadi sebagai ya, sebagai apa namanya, basis ya, sebagai benteng kita untuk berhadapan dengan persoalan-persoalan pemikiran yang muncul belakangan ini. Yang kita lihat bertambah ganas ya, bertambah ganas ya. Nah jadi ini saya melihat ini apa namanya, istilahnya antivirusnya, antivirusnya. Ini mungkin yang bisa saya paparkan. Silakan nanti kalau ada yang ingin berkomentar, menambah, bertanya dan seterusnya, kita buka ruang diskusinya dan saya serahkan kembali kepada Ustaz Sampun sebagai moderator.